Berhubung lagi corona begitu, inget saya juga dulu susahnya begini. Jadi ya saya mau bagi-bagi rezeki buat tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan nenek akan membagikan rezeki kepada teman-teman nenek, teman-teman nenek yang di Tanah Tinggi. Ini kan ya saya sih ini dapat dari anak-anak juga. Saya nyelengin dari sedikit demi sedikit, seperak dua perak buat lewat lebaran. Cuman berhubung lagi corona begitu, inget saya juga dulu susahnya begini. Jadi ya saya mau bagi-bagi rezeki buat tetangga saya, ya cuman hanya sepiring nasi lah, bisa beli di warteg mah, daripada saya makan saya sendiri. Kalau saya di sini kan bisa makan satu hari tiga kali. Kalau orang-orang itu kan kerjanya banyak yang serabutan. Saya kesian, saya ingat zaman dulu saya waktu di Jakarta. Itu aja sih saya mau ngasih, saya utusin cucu saya nih yang bagi-bagi di sono ke tetangga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ini mau ya. Dari mana lu? Dari kuburan. Iya. Ini anak siapa? Alhamdulillah. Anak keponakan. Bidarati mana? Itu di atas. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Anak siapa? Oh, ini suaminya. Iya. Ma, makasih ya. Waras mama, waras. Alhamdulillah. Sehat. Di, ma. Oh iya, makasih lah. Sini masuk, masuk. Mandut ikut enggak? Ikut. Ya ampun. Kira siapa? Saya mau ngalir sih. Kasih THR. Iya, makasih. Dek. Makasih. Iya, makasih. Ini dong, Bidarmi yang mana sih? Hah? Siapa? Yang namanya Bidarmi. Oh, meninggal. Ini di Suria nih ya. Bukan. Bu Lina. Rani. Oh, Rani. Alhamdulillah, makasih. Makasih ya, Rani. Asli. Rani, Bi. Oh. Rani, Bibi sampai pangkeng kan. Ya orang katanya enggak boleh pakai ini kan. Rani, makasih, oh. Pak. Iya, sama-sama, Mas. Makasih, Mas. Iya. Iya. Kamu mandul teran. Enggak. Rani, alhamdulillah, Rani. Rani gimana, Rani? Rani, nih, hati-hati. Nih. Terima kasih, Rani. Ya ampun. Nenek dulu. Bu Yuni tuh. Dikasih nenek pomin. Yang sampingnya. Heeh. Ini. Iya, makasih ya, Ran. Iya, makasih. Biar rezekinya tambah banyak. Amin. Diwati. Temennya sendiri diwati. Ini banyak rezekinya. Amin. Tapi nggak cukup ya Allah, makanya diem aja. Iya, makasih lah. Nih, bu, nih. Bunga nih. Nih, bi. Nih. Iya. Nih. Iya. Tahan dulu ya, Mak. Hah?
Pun di rumah aja sekarang sih. Gondrong lu lagi. Gua kira Rani lagi ada di sini. Habis kan di kuburan tadi habis. A few moments later. Nah segitu dulu. Tadi kita udah menuju rumah saya ya, di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Di situ dulu saya pernah tinggal masa kecil saya gitu, dan sampai remaja sih, sampai ABG gitu. Setelah ABG ya saya pindah ke Tambun gitu. Nah bagi siapapun yang punya rezeki lebih di zaman seperti corona ini, ya udah ayo kita rame-rame bagi-bagi untuk orang terdekat dulu deh. Andai kata kalian udah tinggal di perumahan nih seperti saya, tetangga kalian udah banyak orang yang lumayan hidupnya gitu, ya balik lagi aja ke rumah yang dulu gitu. Karena memang di tempat rumah saya yang dulu memang banyak orang yang kerja serabutan gitu. Itu aja yang bisa saya sharing. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dah, assalamualaikum.